Selamat pagi, salam Indonesia sehat. Gerak lokomotor, gerak berpindah tempat, dari mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor, berjalan, berlari, melompat. Ayo lakukan gerakan berikut ini. Berjalan maju ke depan, berjalan mundur ke belakang, berjalan ke samping kiri dan kanan. Untuk diingat, sebelum melakukan gerakan, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sesudah melakukan kegiatan, jangan lupa mencuci tangan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa, tunjukkan kemampuan terbaikmu dan dokumentasikan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 2 menit. Kemudian kirim videomu kepada gurumu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku kelas 3? Alhamdulillah, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, suatu kesehatan yang telah Engkau sungguh luar biasa nikmatnya. Bahkan kita masih tetap menghirup udara segar pada di pagi hari ini. Di sini Bapak jelaskan pembelajaran yang pertama adalah gerak lokomotor. Masih ada yang ingat nggak ketika kelas 1, kelas 2 apa itu gerak lokomotor? Nah, gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Contohnya dari titik A menuju titik B. Nah, apa aja dalam gerakan lokomotor itu? Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berjalan. Berjalan dari sini ke sana, terus mundur ke belakang. Yang keduanya adalah jalan menyamping. Dan yang ketiganya adalah jalan cepat. Beda ya, jalan cepat sama berlari. Kalau jalan cepat itu sama kayak gini. Kalau berlari kan beda. Itu tadi gerakan yang pertama. Yang keduanya adalah gerakan berlari. Yang pertama gerakan berlari ke depan. Ya. Yang keduanya berlari memutar lingkaran. Dan yang ketiga berlari halang rintang atau ada lari zigzag. Nah, sebelum melakukan aktivitas gerak lokomotor, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu. Melakukan berdoa sebelum melakukan aktivitas gerak lokomotor. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sedang pembelajaran daring atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Kita harus tetap semangat dalam melaksanakan yang pertama olahraga, makanan sehat, terus berjemur di sinar matahari dari jam 8 sampai jam 10. Karena itu ultraviolet atau vitamin D. Pertama adalah tepuk semangat. Siap ya? Tepuk semangat. 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 Sambil loncat ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Sambil loncat. Siap. 1 2 3. Tepuk semangat. 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 Nah, itu tadi udah tepuk semangat, kita akan melakukan gerakan berjalan, berjalan ke depan, mundur ke belakang. Siap? Oke. Yang pertama adalah
badan kita tetap tegap. Tuh, di sini kan tadi apa? Gerak lokomotor itu berpindah tempat ya, dari titik A menuju titik B. Contohnya, di sini Bapak akan menunjukkan gerak berjalan. Ntar mundur, habis di sana kita mundur, melakukan mundur ya, siap ya. Pandangan kita harus lurus ke depan. Tubuh kita harus tegap. Tangan jangan lupa diayunkan. Dan kaki jangan lupa digerakkan atau bergantian. Ya, maju ke depan dan bergantian. Siap? Ketika kaki kiri melangkah, berarti kanan-kanan yang melangkah. Kalau kaki tangan kiri yang melangkah, kaki kanan yang melangkah. Oke, siap? Kita akan melakukan berjalan. Gerakan berpindah tempat. Satu, dua, tiga. Tuh, bergantian. Tetap pandangan lurus ke depan. Yang kedua adalah jalan menyamping atau jalan seperti kepiting. Ya sama ini juga. Berpindah tempat dari titik A menuju titik B. Ya, kita akan melakukan ke kanan dulu ya. Melakukan jalan menyamping. Nah, jalan menyamping itu tetap pandangan juga lurus ke depan. Siap? Satu, dua, tiga. Tuh. Bergantian dulu. Tangan kanan, kaki kanan dulu. Oke, sekarang kanan udah. Sekarang ke kiri. Kiri, ya. Satu, dua, tiga. Tuh, kiri. Pandangannya lurus ke depan ya. Nah. Sekarang yang ketiga adalah jalan cepat. Beda tadi, kalau berlari mah lari dengan sekenceng-kencengnya. Kalau berjalan cepat itu beda, sama seperti jalan, cuman ritme jalannya itu agak dipercepat. Oke, siap nih, perhatikan Bapak nih. Tangan di samping di sini ya, tangannya seperti kayak perempuan. Siap. Jalan cepat. Satu, kakinya diangkat, jinjit. Siap. Satu, dua, tiga. Tuh, jalan cepat. Putar balik. Sekarang pindah tempat lagi ke A. Oke, itu tadi yang terakhir. Sekarang yang kedua adalah berlari. Tadi berjalan, sekarang berlari. Berlari ke depan. Berlari ke depan. Siap ya, berlari ke depan. Nah, di sini badan kita ditundukkan, dibungkukan. Badan kita dibungkukan. Ya. Tangannya bergantian, maju ke depan. Siap? Perhatikan Bapak ya. Dua, satu, dua, tiga. Lagi. Tuh, yang pertama berlari ke maju ke depan dan balik lagi ke sini. Yang kedua adalah berputar atau berlari memutari onas. Nah, di sini Bapak mempunyai kerucut. Boleh kalian di rumah memakai botol, tidak apa-apa, atau memakai apa yang ada di rumah. Contohnya di sini kita akan melakukan gerakan berlari memutar. Nah, kita akan memutari kerucut atau kones. Ya, siap? Berlari memutar lingkaran. Satu, dua. Sekali lagi. Oke, itu yang tadi yang kedua. Sikap berlari yang ketiga adalah lari harang rintang. Lari harang rintang kita di sini kan sama seperti tadi, boleh memakai botol aqua apa aja yang ada di rumah ya, yang bisa dimanfaatkan manfaatkan. Nah, lari halang rintang atau lari berbelok belok. Oke, Bapak akan melakukan yang pertama adalah lari berbelok-belok. Satu,
dua, tiga. Putar balik. Ah, ketika melakukan aktivitas berlari, kalian harus hati-hati ya di rumah, karena bisa mengakibatkan cedera atau mengakibatkan luka ketika kita berjatuh. Kalau tidak, kitanya tidak hati-hati, minta ke orang tua, mama tolong dampingi aku ketika lagi berlari ya, ketika lagi kita berolahraga ya. Karena kalau kitanya tidak hati-hati ya, tadi bisa cedera, bisa lutut kita akan sobek ya. Nah, Bapak kasih tugas yang terakhir adalah tugasnya adalah lakukan apa yang Bapak tadi lakukan. Contohnya yang pertama adalah berjalan dari titik A menuju titik B. Contohnya kita melakukan berjalan, pulangnya mundur. Apa yang tadi Bapak kita lakukan? Tadi yang pertama adalah berjalan ke depan, mundur lagi ke belakang. Dan yang keduanya adalah melakukan berjalan menyamping seperti kepiting. Ya, yang ketiganya adalah gerakan jalan cepat. Beda jalan cepat dengan berlari. Ya. Dan yang keduanya kita melakukan tadi melakukan berlari. Berlari itu berlari ke depan. Wah, tangannya diayunkan, badan dibungkukan ke depan. Agar apa? Agar badan kita ada tumpuan cepat, kencang, ada arahan dari belakang. Dan yang keduanya adalah tadi berlari mengelilingi cones atau berlari mengelilingi kerucut. Dan yang ketiga adalah berlari halang rintang atau disebut dengan lari zigzag. Ya. Bapak kasih tugas tadi apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami sama anak-anakku, bisa dikerjakan. Kirim videonya ke Bapak. Ya, tadi gerakan-gerakan apa aja? Yang pertama, yang kedua. Bapak enggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan tepuk semangat dulu ya. Tadi kan udah awal. Sekarang terakhir kita tepuk semangat. Siap? 1 2 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Cukup. Tetap semangat dalam berolahraga. Nah, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.